yang unik di Kabupaten Blora. Para pemirsa, ini nyata. Para pemirsa, ini namanya mul. Mul ini ada jerami kecil yang ditancapkan di bambu yang kecil ini. Ini merupakan kearifan lokal, di mana merupakan undang-undang yang tidak tertulis, di mana orang lain tidak boleh mengambil jerami. Bahwa jerami ini sudah dimiliki oleh yang punya, ya, sudah yang punya, dan ini semua mematuhi. Jadi semua orang mematuhi dan paham. Mulia ini tanda ini. Jadi tanda yang ditancapkan di pinggir sawah ada jeraminya yang menunjukkan bahwa jerami ini sudah milik yang punya, tidak boleh diambil orang lain. Jadi kalau sudah dikasih ini, pasti tidak ada yang ambil. Tidak ada, karena masyarakat itu memang lebih percaya pada undang-undang atau peraturan yang tidak tertulis, yang merupakan kesepakatan masyarakat itu sendiri. Ini di daerah mana toh Pak? Ini di Desa Kalangrejo, Kecamatan Bunduran, Kabupaten Blora. Luar biasa. Mungkin kalau peraturan itu ditertulis malah banyak dilanggar mungkin ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih informasinya, Pak.